Setelah mangkrak lebih di setahun untuk proyek pembangunan flyover pada suka kota Cimahi, rengset tu resmi dibuka pikeun umum. Prak-prakan mitembayanana oge secara resmi dilakonan ku wali kota Cimahi, diaping ku TNI, Polri, DPRD Cimahi, PT KAI Daop 2 Bandung tur unsur sejena. Dibukana eta flyover teh dipiharep bisa ngurangan lalawak anu macet di kota Cimahi. Setelah ngalakonan mangsa uji coba jero saminggu, antukna flyover pada suka kota Cimahi resmi dibuka pikeun umum. Pangwangunan flyover pada suka di lelewek anu asup ka kelurahan pada suka Turta Setiamanah dipiharep bisa ngungkulan macet di sabaraha jalan di kota Cimahi. Wali kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna nembrakeun eta lelewek flyover anu pagedeng-gedeng jeung komplek paimahan teh bakal jadi jalan utama. Kukituna, dina mangsa jaga di erong bakal leuwih haneuteun. Ngadegna eta flyover teh dipiharep bakal ngunyangkeun widang ekonomi warga, satutas dibebenah sangkan warga leuwih tumanina. Dirina mendalkeun instruksi ka Dinas Perhubungan ka Asup Satpo PP, sangkan masang rambu-rambu turta peringatan di eta lelewek. Kukituna lingkungan di sabudeureunana moal tepi ka keumeuh. Pihakna bakal satekah polah muka akses jalan anyar kalawan mayeng pikeun ngarojong kagiatan warga. Salah sahijina ngalegaan jalan Armed, muka dua jalan anyar di Cimahi Tebeh Kaler, underpass, sarta sasak leuwih gajah anu bakal diduplikasi pikeun ngumpulan macet di wewengkon Cimahi Tebeh Kidul. Harapan masyarakat tadi pada umumnya. Dan hari ini kami meresmikan salah satu sarana transportasi yang insya Allah bisa sedikit mengurai kemacetan, yaitu flyover di Padasuka ini. Hari ini alhamdulillah kita resmikan penggunaannya. Setelah beberapa waktu yang lalu pembangunannya agak sedikit tertunda, dan alhamdulillah berkat kerjasama semuanya, berkat kerja keras semuanya, hari ini flyover Padasuka bisa secara resmi bisa dinyatakan dipergunakan oleh umum. Proyek pembangunan flyover pada Suka Cimahi mimiti dipaju dina tungtung tahun 2011 nalika mangsa kapamimpinan Ati Suharti Tohia. Tapi balukar sajumlahing pasualan, pembangunan jadi mangkrak teluyu karena target waktu, turta katambelar jero sataun. Senajan kitu, dina tungtung tahun 2018 eta proyek pembangunan flyover pada Suka teh pungkas. Kukituna kiwari geus bisa dipake ku masyarakat umum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.